Pasien Jawa Timur. Kakine tok ya. Usia 27, persiapan merit. Keluhannya cepat keluar dan mudah loyo. Mudah loyonya tanda tanya besar. Sering dipakai atau hobi onani? Kak ketok kok. Apa? Ya, ketok kakine tok. Apa? Ya, nggak sering sama apa sih? Mungkin kalau ya pas lagi pikiran sumpek gitu aja. Pas lagi pikiran sumpek, wong lanang rong dino pisan sumpek ya. Hobi onani, sering dipakai juga nggak? Eh? Jarang apa? Jarang lolos. Calonnya orang mana? Surabaya. Surabaya, bukan Sidoarjo. Ini pasien Surabaya. Usia 27, keluhan mudah loyo. Loyo ya. Dan cepat keluar. Keluhan umumnya pria. Pria kekinian yang minim rumus vitalitas prima. Sedikit penjelasan aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyaksikan. Dan sebelumnya selamat dulu untuk yang dislike. Satu, kemungkinan Anda terblokir. Yang kedua, mungkin tidak suka dengan cara kerja Anda. Yang ketiga, karena Anda tidak bisa seperti Anda. Itu yang dislike. Kembali lagi untuk keluhan cepat keluar, sedikit penjelasan. Jadi ada sebuah organ kecil yang dimiliki oleh pria di bawah atau bisa dibilang di balik akar penis, letaknya di atas otot anus dan di bawah kantong sperma, namanya pubukosigus. Itu yang saya bahasakan remnya. Tugas dia seperti klep, buka dan tutup, tapi organ ini kecil sekali dan terselip di bagian tubuh tengah yang merupakan simpul dari bagian tubuh bawah dan atas pria. Tugas otot ini secara anatomi itu sebagai penahan laju cairan baik air seni maupun sperma. Tapi apabila Anda mengerti multifungsi dari otot ini, itu mampu membantu pria untuk menghindari risiko ambeien apabila Anda menjaganya, juga risiko prostat dan risiko sistem saraf mengalami pemborosan fungsi, begitu juga untuk otot penis dan kinerja testis. Penjabarannya akan Anda dapatkan saat bertemu. Jadi sebenarnya terapi ini bukan untuk persiapan aktivitas seks. Pemahaman mengenai organ yang Anda keluhkan, sebab akibat kerusakan, bagaimana cara merawatnya, kemudian mengarahkan olahraga yang benar seperti apa. Kemudian ada trik-trik juga untuk tidak sekedar menjaga, merawat, tapi juga memaksimalkan fungsinya. Itu justru yang jadi andalan. Kemudian ada tindakan untuk organ yang Anda keluhkan gitu. Itu dulu, pasien sudah menunggu setengah jam di luar kepanasan dan seperempat jam di sini sambil merokok. Pasien muda 27 tahun dari Surabaya, persiapan merit. Tapi bukan hanya perbaikan fungsi organ yang Anda berikan, apalagi untuk anak muda. Pemahaman inilah yang Anda harapkan bisa membuka pengetahuan lebih mengenai rumus vitalitas, supaya dari diri sendiri ada upaya untuk merawatnya, tidak harus bolak-balik ke bengkelnya. Harapan Anda begitu. Terima kasih banyak. Masih agak malas-malesan kerja ini, bro. Ini kan weekend yo. Tuh, terapi selek, grek, lembur terus. Wes yo, ngono wae.
lama-lama arasan-arasan kerja. Rezeki buat terapis lain ya, sikat dah. Anak tak istirahat aja.